Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis di mana kita akan mengkaji, membahas, membaca sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin. Tentunya kita mengaji, kita mendengar hadis-hadis Nabi untuk menjadi pengingat, penuntun bagi kita semua, karena kehidupan yang mulia hanya bisa diraih dengan kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terapkan akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam Islam, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua lini kehidupan kita. Di rumah, di kantor, di jalan, di manapun. Mari kita tunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakinkan diri kita, sadarkan diri kita bahwa kita belajar agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita masih membahas bab sabar dari kitab Riyadhus Salihin. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-33 dari bab sabar yang kita baca dari kitab Riyadhus Salihin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un, fa akhbaraha innahu kana 'adaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha', fa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin, fa laysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. Aisyah, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah sallam tentang penyakit ta'un. Penyakit ta'un ini penyakit yang menular, yang bisa menyebabkan kematian. Tanda-tandanya atau indikasinya orang terkena penyakit ta'un ini, ada bisul yang biasanya muncul di ketiak dan sangat menyakitkan sehingga kulit di sekelilingnya menghitam dan disertai dengan jantung yang berdebar serta muntah-muntah. Ya. Ini penyakit ta'un. Nabi Aisyah pernah bertanya tentang penyakit ta'un ini. Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penyakit ta'un ini adalah azab yang dikirimkan Allah Azza wa Jalla kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Namun Allah Ta'ala menjadikan penyakit ta'un ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba yang terjangkit ta'un tetap berada di daerahnya. Dia tidak keluar. Ketika dia terjangkit penyakit ta'un di satu daerah,
Dan biasanya kalau satu terkena akan mengenai yang lain, karena penyakit ini menyebar. Siapa yang terkena terjangkit penyakit taun di daerahnya, dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah, serta mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya kecuali telah ditetapkan Allah terhadapnya, dan dia sabar, tidak keluar dari tempat tersebut, melainkan hamba tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini tentunya berkaitan dengan kesabaran, ya, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang lain yang akan kita baca dari kandungan hadis ini. Yang pertama, pelajaran dari hadis ini, taun ini merupakan penyakit yang menyebar, menular, dan penyakit ini serta musibah-musibah yang lain bisa menjadi azab bagi suatu kaum dan bisa menjadi rahmat. Taun dulu menjadi azab. Salah satu bentuk Allah mengazab suatu kaum itu dengan menyebarkan penyakit taun. Tapi juga bisa menjadi rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Rahmat itu dalam bentuk Allah memberikan musibah, yang mana jika musibah tersebut disikapi dengan apa? Kesabaran. Mengharap pahala dari Allah atas musibah yang diterimanya. Meyakini bahwa musibah tersebut telah ditetapkan oleh Allah. Kalau dia meninggal karena penyakit ini, maka dia akan meninggal dengan membawa pahala orang yang mati syahid. Maka di sini kita diberi pelajaran pentingnya menjaga kesabaran tatkala diberi musibah. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa musibah itu tidak selalu menjadi azab. Bisa jadi musibah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai. Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah ingin menghapus dosa-dosanya, Allah ingin meninggikan posisinya, kedudukannya di sisinya. Maka ingat sekali lagi, musibah itu bisa menjadi azab, bisa menjadi rahmat. Jadi kalau ada orang kena musibah, jangan dikira itu karena dosa-dosanya dia. Selalu kita kaitkan dengan dosa. Ada orang ditimpa musibah, bertubi-tubi ditimpa musibah, kadang orang berkomentar apa? Iki wong akeh dosane. Suudzon. Lah para nabi itu musibahnya bertubi-tubi, Pak. Coba kita baca musibahnya Nabi Ayub, musibahnya para nabi lah. Luar biasa. Apakah mereka berdosa, manusia-manusia pendosa? Bukan. Orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Jadi jangan dianggap musibah itu karena dosa. Bisa jadi itu karena dosa kita. Tapi bisa jadi karena memang cintanya Allah kepada kita. Bukan karena orang kena musibah pasti dia sedang melakukan perbuatan dosa. Namun musibah itu menjadi rahmat, ya, musibah itu akan menjadi rahmat ketika orang yang mendapatkan musibah tersebut dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan musibahnya menjadikan dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Maka itu rahmat buat dia. Dan setiap kali musibah itu datang, ketahuilah bahwasannya semua itu kataballahu, ma kataballahu lahu. Apa yang sudah Allah tuliskan, apa yang sudah Allah tetapkan.
Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran ilmu bagi kita bahwa ada orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid walaupun dia tidak mati di medan perang. Siapa mereka? Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya mereka yang mati ta'un. Penyakit ta'un. Kalau dia sabar, dia mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka wafatnya dia itu dengan Allah akan memberikan pahala seperti orang yang wafat di medan perang. Termasuk di dalam hadis yang sahih juga dijelaskan, ada orang-orang yang mendapatkan pahala syuhada, orang yang mati syahid, di antaranya adalah orang yang meninggal dunia karena penyakit di perutnya. Penyakit di perutnya. Kemudian orang yang meninggal karena tenggelam. Nabi menyebutkan meninggal karena tenggelam termasuk meninggal yang korbannya itu mendapatkan pahala syahid. Kemudian yang melahirkan anak, hanya khusus bagi wanita. Ketika melahirkan, meninggal dunia. Ibunya mati syahid. Ataupun dalam kondisi nifas. Itu semua disebutkan di dalam hadis yang sahih. Mereka-mereka ini kalau meninggal, tentunya dalam keadaan beriman. Ya. Kalau meninggal dalam keadaan beriman. Karena salah satu syarat seseorang mendapatkan pahala dari ujian yang Allah timpakan adalah iman. Artinya orang yang tidak beriman, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat. Ya, syarat mendapatkan pahala ganjaran itu adalah keimanan. Hadis ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk mengisolasi, mengkarantina penyakit yang bisa menular. Ya. Ini hadis jelas. Maka ketika ada wabah ta'un di satu tempat, mereka-mereka yang terkena penyakit di tempat tersebut tidak boleh keluar. Yang di luar tempat tersebut tidak boleh masuk. Jadi di zaman Nabi sudah diterapkan yang namanya apa? Karantina. Atau bahasa medisnya apa? Ya karantina. Isolasi. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita muslim, dia punya penyakit menular, lalu seenaknya kesana kemari, tidak mengisolasi diri dengan mengatakan kalaupun Allah takdirkan orang lain sakit, ya sakit, lendak, ya ndak. Itu berarti muslim yang tidak ngerti Islam. Atau ada orang yang sehat, tapi kemudian dia tidak peduli dengan kondisi di mana di tempat di situ sudah ada penyakit yang menular, tapi dia pun tetap masuk aja. Tawakkal 'ala Allah. Betul itu, Pak. Itu orang yang enggak ngerti agama. Dan sayang banyak orang beragama hanya dengan apa? Dengan perasaan. Ini masih banyak terjadi. Ketika terjadi penyakit-penyakit menular, kemudian enggak mau dia. Enggak mau tahu. Enggak boleh ke masjid, tetap ke masjid. Pikirannya kalau masuk masjid itu penyakitnya langsung hilang. Keluar masjid baru kembali lagi. Ajarannya sopo. Ya. Maka di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi peristiwa ini, ta'un ini, Pak. Ya, beliau ingin masuk ke Syam kalau tidak salah itu. Ketika mau masuk dicegah.
dicegah. Sampai kemudian beliau memastikan apakah memang kita tidak boleh masuk ke tempat yang telah mewabah sebuah penyakit atau satu penyakit. Ya, sampai diinformasikan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa jika penyakit taun sudah berada di satu negeri sudah mewabah, maka yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Ya, itu prinsip apa? Prinsip karantina atau isolasi sehingga penyakit itu tidak menular. Jadi di sini juga kita diberi pelajaran bahwa Islam itu juga mengajarkan kepada kita tindakan-tindakan preventif, pencegahan. Ya, jadi semuanya itu bukan kemudian tidak terukur. Pokok asal melakukan sesuatu dengan prinsip apa? Nanti Allah yang akan menjaga. Itu betul, Allah menjaga. Allah menjaga tapi harus dengan apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Melakukan tindakan yang tepat. Tindakan dulu. Sakit, saya sakit. Ikhtiarnya apa, bro? Berobat. Keliru kalau kemudian, ya kalau Allah sembuhkan ya sembuh, tidak sembuh ya tidak sembuh. Tapi tidak berobat, si ngerokok, lorong ngerokok. Kan penyakit semuanya datang dari Allah, Pak. Ya. Ini orang yang menggunakan agama, dalil-dalil bukan pada tempatnya. Tawakal itu selalu diiringi dengan ikhtiar. Itu konsep tawakal yang benar. Tapi ikhtiarnya adalah ikhtiar yang tepat. Ikhtiar itu tindakan yang tepat terukur. Tepat itu apa? Sesuai dengan aturan Allah. Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, itu juga bertentangan dengan tawakal. Kemudian hadis yang ke-33 ini juga menjadi memberikan informasi kepada kita bahwa orang itu diuji dengan berbagai macam ujian yang macam-macam. Ada yang terkena penyakit yang menyebabkan dia meninggal dunia. Ada ujiannya itu bukan di penyakit tapi di hartanya habis. Ada ujiannya itu di anaknya, ada ujiannya itu di suaminya, ada ujiannya itu di istrinya, bermacam-macam ujian. Ya. Dan semua ujian-ujian tersebut harus kita sikapi dengan kesabaran. Apa sabar itu? Menahan diri, mengkondisikan hati tetap berada dalam suasana ridha kepada Allah, mencari pahala di sisi Allah dan mengontrol tindakan agar tidak keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu disebut kesabaran. Sabar itu habsun nafs. Habsun nafs. Apa habsun nafs itu? Mengontrol diri. Itu orang sabar. Maka mengkondisikan hati tetap berada dalam keridhaan Allah, keyakinan bahwa ini merupakan takdir dari Allah, dan mengontrol perilaku untuk tidak keluar dari jalur Allah. Jadi orang yang sabar itu tetap dia bertindak, berbuat, ya, berusaha, tapi tidak usahanya tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh Allah. Kalau orang kena penyakit lalu dia berobat, apakah berobat itu bertentangan dengan kesabarannya? Hah? Bertentangan apa tidak? Berobat dengan obat yang halal? Tidak. Ya, itu berarti dia masih tetap bisa mengontrol dirinya, tetap di jalan Allah. Tapi kalau sudah berobat dengan obat-obat yang dilarang oleh Allah, ya, seperti obat pindahkan penyakit ke hewan, ya, apalagi cara pengobatan dengan membaca jampi-jampi, berarti dia sudah tidak sabar. Dia sudah keluar dari apa yang telah dihalalkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep sabar yang harus kita fahami juga. Sabar itu bukan berarti kita diam pasif. Ya. Bukan berarti diam pasif.
Ada ibu-ibu istri dizalimi, dipukuli sampai matanya itu lembab, lebam. Itu konsep sabarnya gimana? Sabarnya gimana? Diam. Ya, sampai nunggu matanya buta. Gak boleh, kamu harus sabar sama suamimu. Ya. Jangan ngomong-ngomong wis trimon. Ya, itu keliru. Ya, sabarnya gimana? Ya dia menyelesaikan masalah itu. Jika dia tidak mampu menyelesaikan, dia bisa mengundang pihak lain. Oh, ada usaha. Ya. Karena saya sampaikan contoh ini terjadi di sebagian masyarakat kita. Itu ada yang menganggap sabar itu tidak berbuat apa-apa. Ya. Ada ini kasus perempuan sampai dizalimi, lalu tonggoni memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Disuruh sabar. Itu betul lah nasihatnya, tapi pemahamannya yang salah. Wis sabar aja ngomong-ngomong. Trimon. Loh, mosok dipukuli trimon. Nah. Dipikir sangsaka, Bu. Jadi trimon itu keliru. Jadi harus berbicara, menyampaikan. Ya. Mengundang pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Mengundang pihak yang bisa menghentikan kezaliman. Itu bagian dari upaya kesabaran dia. Tidak sabar kalau dia kemudian ambil pisau dapur, nusuk suaminya. Berarti perempuan ini tidak sabar. Ya. Kemudian hadis yang ke-34, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla idza qala idza ibtalaytu 'abdi bi habibatay fa sabara awwabtuhu minhum al jannah yuridu 'ainai. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika aku, kata Allah, menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan syurga. Ini juga dorongan untuk bersabar ketika Allah Azza wa Jalla mengambil salah satu atau beberapa dari anggota tubuh kita, terutama kedua mata. Kedua mata merupakan anggota tubuh yang amat dicintai manusia. Ya. Ini luar biasa. Nikmat kita bisa melihat ini, Pak. Berapa nilainya, Pak? Pernah dinilai ini, penglihatan ini, Pak. Ada nilainya? Pernah dinilai, Bu? 1 miliar? 2 miliar? Ya. Jadi kalau kita diberi penglihatan ini, kita diberi nikmat yang banyak apa sedikit? Baru mata loh ini. Belum berbicara. Ya. Belum kenikmatan mendengar. Bernafas. Nilainya berapa sih? Enggak usah melihat rumah dan seterusnya. Sekarang kita menilai diri kita itu berapa? Bisa dihitung? Bisa? Dan bisa dihitung. Cuma seringkali kan kita mengeluh, Pak. Ya. Enggak duwe apa-apa, Ustaz, aku. Aku ini mau miskin. Aku ini saya ini. Itu manusia yang tidak bisa melihat kenikmatan. Khawatir kita dikunci hati kita itu, Pak. Enggak duwe apa-apa, iso ngomong itu apa? Bukan apa-apa itu. Berapa nilainya itu? Loh, kita sedang mengeluh itu kita menggunakan nikmat yang nilainya itu enggak tahu nilainya berapa, Pak. Masih bisa melihat, masih bisa ngerasain tahu isi. Ya Allah, itu nikmat itu. Antum diberi kekayaan, enggak bisa ngerasakan makanan. Mau? Dua-dua punya uang enggak berhenti, mesin dua itu ya, seperti kita ini seperti punya mesin uang. Tapi tidak bisa ngerasakan apa-apa. Lidah kita itu mati. Mati rasa. Nikmat. Dan nikmat tuh. Apalagi dicabut yang lainnya.
Jadi kenikmatan Allah itu luar biasa, termasuk kedua mata ini. Kalau sampai Allah menguji seseorang dengan kebutaan dan dia sabar, Allah ganti dengan syurga. Ini dorongan untuk bersabar ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebutaan. Dan kebutaan yang mana membuat seseorang tidak mampu melihat, tidak mampu memfungsikan matanya. Ini kebutaan yang tidak bernilai negatif. Ini bukan kebutaan yang tercela. Artinya kalau orang buta, tidak bisa melihat, itu tidak dianggap orang yang apa? Tidak dianggap orang yang kurang atau tidak dianggap orang yang lemah dan seterusnya. Tercelanya manusia ketika buta mata hatinya. Terhinanya manusia ketika buta mata batinnya. Terhinanya manusia ketika matanya diberi penglihatan oleh Allah, mampu melihat, tapi dia gunakan untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan menutup matanya dari apa yang seharusnya dia lihat. Jadi orang yang cacat itu bukan orang yang cacat secara biologis. Cacat yang betul-betul cacat dan itu menghinakan pemiliknya adalah cacat maknawi atau spiritual. Antum baca setiap ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut buta, tuli, bisu, siapa yang dimaksud? Dan itu kecaman, siapa yang dimaksud? Bukan orang yang buta, tuli, bisu secara biologis, tapi orang-orang yang mampu mendengar tapi dia tutup telinganya ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Orang-orang yang mampu melihat tapi dia tidak pernah memperhatikan ayat-ayat Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Orang yang mampu berbicara tapi lisannya hanya dia gunakan untuk kebatilan, keburukan, kemungkaran, justru bisu untuk menyampaikan kebenaran. Itu yang Allah katakan buta, tuli, dan bisu. Dan mereka-mereka itu yang harus kita kasihani daripada orang-orang yang buta secara biologis tapi beriman kepada Allah. Kita kan kalau melihat orang buta secara biologis ya, matanya tidak bisa melihat, Pak. Kita sering merasa iba dan itu wajar, itulah rahmat. Kasian yo. Tapi lucunya Pak, orang buta gak pernah baca Quran, berpaling dari Quran, kita gak pernah kasian Pak. Padahal mereka-mereka ini lebih patut kita kasihani daripada orang yang buta secara fisik. Kalau yang secara fisik dia sabar oleh surga Pak. Yang ini, buta bisa melihat tapi buta dari melihat kebenaran, buta dari melihat al-haq, buta dari melihat petunjuk Nabi, bukan surga dia dapat. Yang dia dapat apa? Kesengsaraan hidup dunia alam barzakh sampai di akhirat kelak. Summun bukmun umyun, itu yang sering Allah celah. Siapa mereka summun bukmun umyun? Bukan yang buta secara fisik, tuli secara fisik, bisu secara fisik, tapi yang hatinya sudah tertutup sehingga mata batinnya, pendengarannya, lisannya itu sudah tidak bisa lagi berfungsi untuk kebenaran. Baik itu melihat, mendengar, menyampaikan, sudah tidak berfungsi lagi. Maka ada satu pernyataan dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah yang mengatakan, sungguh mengherankan manusia ini menangisi orang-orang yang mati secara fisik namun tidak menangisi orang-orang yang mati secara hati atau hatinya. Ya, kita kan kalau melihat orang meninggal dunia itu kan fisik, itu kita menangis sedih ya, apalagi kerabat kita, tapi tidak sedih ketika melihat orang mati hatinya, padahal yang harus ditangisi itu orang yang mati hatinya, kasihan Pak. Maka kembali kepada hadis ini,
Orang itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ya. Seperti hamba ini diuji dengan diambil penglihatannya, namun kalau dia sabar, Allah gantikan dengan apa? Syurga. Dan itu satu iwat, ya, bayaran atau pengganti yang sangat jauh dari apa yang Allah ambil. Allah itu kalau memberikan kepada kita itu lebih banyak, bahkan berlipat-lipat lebih banyak dari apa yang diambil oleh Allah. Dan yang diambil oleh Allah pun itu miliknya Allah. Itu miliknya Allah, titipannya Allah. Namun Allah akan mengganti, memberi apa yang diambil berlipat-lipat lebih banyak. Maka ketika kita diuji dengan sesuatu yang sifatnya berkurang apa yang kita miliki, baik fisik kita, harta kita, maka ingat bahwa itu pasti akan kembali ke kita. Ya, apa yang hilang dari kita selama kita sikapi dengan kesabaran tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia, Allah akan mengganti. Kalau pandangan mata itu akan sirna seiring dengan sirnanya dunia, ya. Tapi kalau kenikmatan syurga itu tidak akan pernah berakhir. Ya. Orang diuji dengan tidak mampu melihat, ya. Kalaupun dia melihat, berapa tahun sih dia bisa melihat? Setelah itu kan hilang. Berbeda dengan syurga Allah. Itu kenikmatan yang tidak pernah berakhir. Kenikmatan yang tidak berujung. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya dari Atha bin Abi Rabah. Beliau berkata kepadaku Abdullah bin Abbas, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah?" Maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita penghuni syurga? Jadi Ibn Abbas mengatakan kepada muridnya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini salah seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas yang sangat berilmu, alim, zuhud, dan orang yang sangat berani menyampaikan al-haq, kebenaran, di hadapan siapapun, termasuk di hadapan penguasa. Atha bin Abi Rabah, yang mana beliau sangat dimuliakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni syurga?" Penghuni syurga, calon penghuni syurga. Imra'atan min ahli jannah. Faqultu bala. Iya, tentu saya mau. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Abbas, wanita ini, wanita hitam ini loh. Ya, wanita hitam artinya wanita yang berkulit hitam. Dan ini juga menunjukkan bolehnya kita menyebut sesuatu yang ya terkadang itu aib, tapi jika itu sudah menjadi hal yang umum disebutkan, maka boleh. Ya. Jadi kita menyebut orang hitam itu loh, bukan dalam konteks merendahkan, tapi dalam konteks untuk memperkenalkan. Ya. Dan itu sudah umum, orang itu disebut orang hitam. Ya. Berbeda kalau kita nyebutnya orang hitam itu dalam rangka menghinakan dia. Itu berbeda. Maka boleh seseorang menyebut sesuatu yang ya kurang baik, tapi karena sesuatu itu sudah menjadi ciri khasnya dan umum disebutkan, dan orang yang bersangkutan tidak merasa tersinggung. Kadang kita memperkenalkan seseorang atau memberi informasi tentang seseorang, terkadang itu menyebutkan sesuatu yang kurang baiknya. Ya. Iku lo si fulan sing botak iku lo. Sing di sing botak. Karena untuk membedakan, karena tiga orang ini namanya sama, tapi yang satu punya ciri khas. Dan insya Allah orang yang bersangkutan tidak tersinggung disebut itu. Ya.
Jadi ini bedakan dengan menyebut keburukan dalam konteks menghina. Ini yang Allah larang, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat. Janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kata Abdullah bin Abbas, wanita hitam itu, ini wanita penghuni surga. Lalu dia bercerita, kenapa dia sampai mendapatkan penghargaan oleh Allah termasuk wanita penghuni surga. Dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf. Ya Rasulullah, aku biasa usra', usra' itu pingsan. Jadi disebutkan oleh Ibnu Hajar, pingsannya wanita ini tiba-tiba jatuh dia. Pingsannya wanita ini disebutkan di sini disebabkan karena kerasukan. Seperti orang terkena kerasukan. Ada penyakit-penyakit yang lain yang membuat orang tiba-tiba pingsan. Wanita ini biasa pingsan, dan kalau saya pingsan itu kadang-kadang auratku tersingkap. Fadullah ta'ala li, mintalah, doakan kepada Allah agar aku diberi kesembuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika mau bersabarlah, niscaya kamu akan memperoleh syurga. Wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala an yu'afiyak. Dan jika mau, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Jadi diberi pilihan. Kalau mau saya tidak mendoakan kamu, sabar dengan penyakitmu, kamu usaha dengan kekuatanmu, yakni minta kepada Allah sendiri atau berobat. Dan Nabi tidak mendoakan. Kalau kamu mau, tapi kamu dapat surga. Tapi bisa saya mendoakan, tapi disembuhkan, kamu disembuhkan, belum ada jaminan surga. Pilih mana? Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, aku memilih untuk bersabar. Tidak apa-apa, sudah. Namun ya Rasulullah, ya, tidak lama kemudian wanita itu mengatakan, auratku ini tersingkap ya Rasulullah. Maka berdoalah kepada Allah agar ketika saya pingsan, aurat saya tidak tersingkap. Nabi pun berdoa untuknya agar auratnya tidak tersingkap. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga menjadi dorongan bagi kita, ya, yang terkena musibah atau saudara-saudara kita terkena musibah dengan penyakit yang berat. Kalau dia sabar, maka balasannya apa? Syurga. Ya. Dan hadis ini juga menjelaskan, memberikan keteladanan terutama bagi kaum wanita. Bagaimana tingginya rasa malu para sahabiat. Ya, yang menjadi kegelisahan dia juga apa? Tersingkapnya aurat. Sehingga dia minta kepada Rasulullah agar didoakan. Jangan sampai auratnya tersingkap. Zaman sekarang auratnya diumbar. Ini wanita yang punya rasa malu. Dan inilah wanita mukminah. Aurat tersingkap itu aib buat mereka. Sekarang menjadi tren. Bahkan mohon maaf, yang berjilbab pun masih pengen auratnya dilihat. Dengan cara apa? Jilbab dengan pakaian ketat. Apa maksudnya, saya ini kadang-kadang bingung lihat orang kayak gitu, Pak. Jilbab itu kan tujuannya menutup aurat, tapi pakainya ketat. Terus yang ditutup apa? Tujuannya apa gitu loh? Maka hati-hati, terutama kepada kaum wanita. Ya. Apalagi yang berada di lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga Islam seperti ini. Jangan sampai nanti orang nyinyiri kita. Kerja nang YDSF kok pakaian kok ngini. Mending si fulana jaga warung tapi lebih islami lo, ya. Jadi diperhatikan, aurat itu tidak hanya ditutup tapi juga di apa kan?
ya tidak hanya ditutup, tapi jangan sampai terlihat dalam bentuk lekak-lekuk tubuh. Ditutup tapi terlihat lekukannya, itu berarti belum menutup aurat, ya. Kan banyak tren itu, pakai jilbab tapi kemudian bajunya, celananya itu dibentuk dalam format yang sampai kelihatan anggota tubuhnya. Dan itu menunjukkan, kita sudah menunjukkan kepada khalayak bahwa saya wanita yang tidak punya malu. Padahal malu dan iman itu selalu berjalan beriringan. Kembali kepada riwayat ini, bahwa hadis ini juga menjadi dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan boleh seseorang itu bertahan dengan penyakitnya dan tidak berupaya untuk berobat, boleh. Bukan dianjurkan, boleh. Ini pakai dalil ini. Karena mereka memahami, walaupun sebetulnya Nabi tidak mengatakan kamu jangan berobat, bukan. Tapi Nabi hanya tidak mendoakan. Karena kalau Nabi mendoakan selesai, penyakitnya hilang sudah. Tapi sebagian ulama menjadikan dalil ini sebagai dalil boleh tidak berobat. Tapi dengan catatan, kalau seseorang sampai dia tidak mau berobat, satu, dia pastikan dia bisa sabar. Yang kedua, tidak memberatkan dan menyusahkan orang lain. Kalau Anda tidak berobat, kita tidak berobat karena ingin mendapatkan fadilah, ya, kita bisa sabar, kita bisa bertahan dengan keridhaan yang tinggi, tapi menyusahkan orangnya jangan. Namun, insya Allah pendapat yang kuat, penyakit itu kalau datang kita sangat dianjurkan berobat. Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Kemudian hadis yang sahih dan Rasulullah juga mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Maka berobatlah, maka carilah obatnya itu. Dan hadis ini juga mendorong kita untuk meneliti, melakukan kajian. Ya, kajian menemukan obat-obat dari penyakit-penyakit yang ada, karena Allah sudah menjamin kalau penyakit turun pasti ono obati, pasti ada. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mau mencari, berupaya. Ya, ini yang saya katakan, kita didorong untuk melakukan penelitian, pengkajian. Ya, silakan saja obat itu ada penyakit, ya, disembuhkan dengan ruqyah, silakan. Itu salah satu bentuk, tapi jangan semuanya ruqyah saja. Ya, jangan semuanya mengandalkan ruqyah, akhirnya umat Islam tidak mengkaji apa-apa. Ono penyakit ono obati ki Al-Fatihah selesai. Ono penyakit opo ae Al-Fatihah. Naam, Al-Qur'an itu penyembuh. Al-Qur'an itu penyembuh, tapi juga ada penyembuh-penyembuh yang lain. Itu yang harus dipahami. Ya. Al-Qur'an itu penyembuh. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu bercerita terkait dengan dahsyatnya membaca Al-Fatihah. Itu beliau bercerita dalam kitab Jazadul Ma'ad, bagaimana khasiatnya Al-Fatihah itu ketika beliau melakukan perjalanan dan seringkali ditimpa berbagai macam, ada penyakit-penyakit yang menimpa beliau, sembuh dengan baca Al-Fatihah. Sembuh dengan baca Al-Fatihah. Yang lain kok membaca Al-Fatihah enggak sembuh, membaca Quran enggak sembuh. Itu bukan karena ayatnya yang tidak punya daya penyembuh atas izin Allah, tapi tapi terkait juga dengan siapa yang membaca, keyakinan kita, ya. Ada orang yang, ya, dengan doa dia mudah disembuhkan dengan itu. Ada orang enggak sembuh-sembuh, ya, dibocor Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, kabeh dibocor, tak mandek-mandek penyakitnya. Ada orang yang, ya, seperti cerita Ibnu Qayyim. Maka beliau mengibaratkan doa bacaan itu seperti kapak
kapak yang kuat. Itu kalau dipegang oleh orang yang kuat, Pak, dia bisa berfungsi, membelah. Tapi kalau kapak kuat, tajam, kuat, dipegang orang yang lemes, tidak berfungsi kapaknya. Maka ketika tidak berfungsi, bukan salah kapaknya, tapi subjeknya, orang yang menggunakan kapak tersebut. Oke, kita baca satu hadis lagi terakhir dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ka'anni anzur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki qauman yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamu alaihim tarabahu qaumuhu fa'atmau wa huwa yamsahu ad-dam an wajhi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah mengisahkan salah seorang dari para nabi salawatullahi salamu alaihim. Nabi itu dipukul kaumnya hingga mengucurkan darah, lalu dia mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi berkata, ya, Abdullah bin Mas'ud menceritakan Nabi bercerita mengisahkan salah seorang dari para nabi. Nabi bercerita salah seorang dari para nabi ada yang dilukai oleh kaumnya, dilempar oleh kaumnya berdarah, dan dia mengucapkan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata para ulama, bisa jadi nabi yang disebut adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang terjadi pada beliau. Namun beliau menutup namanya. Nabi, beliau hanya mengatakan ada salah seorang dari nabi. Dan ini menunjukkan kesabaran para nabi, dan ini menjadi keteladanan bagi kita semua bahwa orang yang berdakwah, berjalan di jalan Allah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, itu butuh kesabaran, karena terkadang, bahkan bukan terkadang, seringkali dan selalu akan mendapatkan perlawanan, akan mendapatkan tindakan-tindakan buruk, akan menghadapi berbagai macam permusuhan. Ini hadis kita baca, Pak, perlu kita renungkan dan menjadi nilai dalam diri kita. Semua hadis, semua ayat yang kita baca harus kita terapkan. Kita ambil nilainya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya sekedar kisah yang kita nikmati dengan akal kita. Sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan. Mereka ini sampai dilukai, bukan hanya dilukai dengan kata-kata, dilukai dengan kata-kata, juga dilukai dengan benda-benda fisik. Apa responnya? Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ya apa itu, Pak? Maka ini juga memberikan pelajaran bahwa tidak dianjurkan kita memohon disegerakan siksaan bagi pelaku pelanggaran syariat dan terhadap musuh-musuh dakwah. Jangan cepat-cepat minta diazab. Ya, itu menunjukkan tipisnya kesabaran. Artinya disikapi dengan apa? Terus berdakwah. Bolehkah kita meminta dihancurkan musuh-musuh dakwah? Boleh. Para nabi pun berdoa. Tapi kapan? Setelah puluhan tahun berdakwah. Nabi Nuh itu meminta dihancurkan kaumnya. Tapi kapan, Pak? Setelah 950 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meminta dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang harus segera diselesaikan kedzaliman ini. Tapi secara umum beliau lebih banyak meminta mereka dimaafkan, diberi hidayah, dimaafkan, diberi hidayah. Ini pelajaran buat kita. Ya, kita sebagai orang-orang yang bekerja di lapangan, di kantor, seringkali menghadapi berbagai macam situasi yang tidak mengenakkan, Pak. Sing sabar. Jangan langsung, ya Allah, binasakan orang ini, ya Allah. Loh, kesabarannya setipis apa? Tisu. Ya. Itu berarti kita tidak bisa
berproses menjadi orang yang sabar. Sabar itu proses, Pak. Ya, kita bisa menguatkan diri dengan kesabaran kalau ketemu orang-orang yang ganyang, Pak. Tahu ganyang, Pak? Gudo. Kalau ketemunya orang-orang yang baik-baik saja, tidak terukur, tidak kelihatan kesabaran kita, Pak. Justru itu tantangan. Oh, ya Allah, ini orang kok berat ini kelihatannya ini. Soro dikandani. Yaitu, oh ini ujian bagi saya. Bagaimana saya bisa mengontrol diri, memposisikan diri sebagai orang yang bisa membimbing orang yang tersebut. Itu fadilahnya besar. Jangan sedikit-sedikit minta, sudah binasakan orang ini, binasakan orang ini. Ya. Nabi itu sampai berdarah, Pak. Kita insya Allah dakwah, menjalankan tugas, tidak sampai berdarah-darah, Pak. Paling hati kita yang tergores, terluka, bahasa sekarang. Dan itu kan padahal lukanya kecil sudah baper. Sudah gak mau kerja, menangis sebulan. Ya. Ini dikatakan generasi strawberry, Pak. Ya. Jadi kesabaran itu penting. Dan ini akhlak yang perlu kita tanamkan. Kunci kesuksesan kita dalam semua hal itu terletak salah satunya pada sabar. Orang gak sabaran itu dimanapun gak akan sukses. Dimanapun tidak ada sukses. Mau jadi apa tidak akan sukses, Pak. Sabar dia bertahan dengan posisinya. Dia terus melakukan yang terbaik. Dia tidak berubah gara-gara situasi dan kondisi. Dia hanya mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Nabi itu hanya mengerjakan dakwah. Yang perlu dikerjakan oleh Nabi adalah dakwah. Celaan orang, hinaan orang, pelemparan batu, pengusiran tidak menghentikan langkah Rasulullah. Itu sabar namanya. Itu kemampuan. Kalau dalam istilah apa pendidikan karakter itu, ya, nilai-nilai karakter yang disebutkan itu apa? Daya tahan, tahan diri. Punya kemampuan daya tahan yang luar biasa. Kalau orang dimanapun kalau daya tahannya rendah, Pak, kegores sedikit mundur, ya, mendapatkan kata-kata yang kurang baik, ya, keluar, ya, sudah, dimana-mana tidak bisa sukses itu. Ya. Kalau dulu orang-orang tua kita itu, ya, mengajarkan kepada kita untuk punya kesabaran, kita dihina, hadapi. Ya. Orang tua ada ikut-ikut. Sekarang anaknya diberi hukuman, orang tua yang maju, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Jadi berapa hadis yang hari ini kita baca? Tiga, ya. Tiga, yang pertama tentang ta'un, yang kedua tentang orang yang diuji dengan kedua matanya yang buta, yang ketiga wanita yang masuk surga. Dan saya tambahkan sedikit, wanita ini dia termasuk wanita penghuni surga, calon penghuni surga. Namanya tidak diketahui, Pak. Ya. Tapi Abdullah bin Abbas pun mengatakan apa? Wanita hitam. Namanya tidak tahu. Artinya banyak orang yang tidak dikenal, tidak diketahui. Orang tidak kenal, siapa orang ini? Tapi ternyata tercatat sebagai penghuni surga. Ada orang yang mungkin dikenal hebat, luar biasa, baik, ternyata tercatat sebagai penghuni neraka. Pelajarannya apa? Jangan sibuk memperkenalkan diri kita di hadapan manusia. Ya. Wah, saya bukan. Ya, berbuatlah sesuai dengan aturan Allah, dengan keridhaan Allah. Ya. Kan ada sebagian dari kita yang senang popularitas. Kalau tidak melebu medsos itu gak enak. Kalau fotonya tidak tampil itu marah dia. Ya, kalau ada perjamuan, di mana foto saya ini kok gak ada? Loh, keopo. Ya. Termasuk Anda ingat pernah kita baca hadisnya tukang sapu yang meninggal, tukang sapu masjid. Ya. Ketika dia meninggal, Nabi bertanya, di mana si fulana? Para sahabat mengatakan si fulana sudah meninggal, ya Rasulullah.
Kata Nabi, kenapa kalian tidak menyampaikan berita kematiannya kepadaku? Lalu Nabi pun bergegas mencari makamnya dan mendoakan wanita tersebut. Anda bisa bayangkan, dapat doanya Nabi. Wanita yang tidak dikenal, sampai sahabat ketika wanita ini meninggal, mereka tidak perlu lapor kepada Nabi karena bukan ya orang-orang yang dikenal. Maka yang terpenting itu melebu syurga. Dengan cara apa? Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita di posisi apa? Kerjakan yang terbaik, carilah ridha Allah, jadikan ini sebagai sarana kita memberi manfaat kepada umat. Carilah ridhanya Allah dengan cara-cara kerja yang terbaik. Ya, kita ingin mengejar posisi yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dada kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.